Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Kabar-kabar menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik dan terbaru selanjutnya. Untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, tentunya Mimin akan suguhkan kepada kalian informasi terbaru dari Leslar. Dan kabar pertama ini tentunya membuat kita bahagia nih para sahabat, di mana ternyata ada vitamin dari Lesti nih. Masya Allah ya, calon mertua dan calon mantunya begitu akrab nih, dan sama-sama saling menyayangi nih para sahabat. Di sini terlihat ya, ketika kemarin Dede Lesti Kejora mempersiapkan acara lamaran bersama keluarga dari Rizky Billar nih, tentunya lagi mempersiapkan alat-alat ya, sepertinya membeli kasur dan lain sebagainya. Soalnya di sini terlihat ya lagi belanja, ada furniture nih. Dan di sini Dede Lesti manja banget sama ibu ya. Dan seakrab itu loh sama calon mertua. Wah, luar biasa nih. Apalagi ketika makan siang kemarin bersama keluarga Rizky Billar, Papa Daniel bercandain calon mantunya nih guys, kayak udah akrab banget gitu, kayak udah jadi menantunya ya. Jadi bener-bener Dede Lesti Kejora itu tidak ada jarak bersama keluarga dari Rizky Billar. Dan di sini terlihat Dede Lesti Kejora lagi bakar-bakar katanya nih. Aduh, lagi bakar-bakar apa nih, kata Papa Daniel ya, sambil tersenyum. Dan di sini terlihat ternyata Dede Lesti Kejora pakai celana kakak Rizky Billar nih guys. Wah, bikin bengek aja nih ya. Dan lihat saja baju yang dipakai Lesti Kejora agak gede tuh. Sepertinya pakai baju dari kakak juga nih guys. Wah, wow. Dan di sini tangan dari Dede Lesti Kejora nggak mau lepas nih guys dari tangan ibu ya. Dan salpok nih, Lesti Kejora lagi teleponan nih. Ada yang tahu nggak sih kalian? Ternyata misteri terjawab sudah ya. Lesti Kejora teleponan sama kakak Rizky Billar ketika kakak Rizky Billar dicukur rambutnya nih guys. Nah, terkuak sudah ya. Ternyata ketika kakak Rizky Billar potong rambut, lalu Lesti Kejora telpon. Sementara itu kita tidak mengetahui ya, ternyata Lesti Kejora ikut bersama keluarga dari kakak Rizky Billar membeli peralatan untuk lamaran ya. Benar-benar terjawab sudah nih vitamin di jam poci nih. Dan di sini ada Lesnar saling melengkapi, merepost kembali postingan dari Rizky Billar ya, yang lagi teleponan. Halo sayang, hati-hati ya. Oh, so sweet banget nih. Dan benar-benar terkuak dan terjawab ya teka-teki teleponan kemarin bersama kakak Rizky Billar ya. Dan tentunya Masya Allah nih, ada pemandangan yang indah banget ya. Kemarin ternyata yang nyetir mobil untuk membeli peralatan persiapan lamaran adalah Lesti Kejora. Ini benar-benar ya pemandangan yang sangat indah sekali nih. Hubungan antara calon mertua dan calon menantu udah gak ada batasnya lagi, saking akrabnya dan benar-benar seperti keluarga. Dan tentunya kita lihat ya, di sini ada unggahan dari pengagum Leslar nih yang merepost kembali postingan dari Bang Dery Saputra Siregar, Bang Rico dan Lesti Kejora yang tadi malam tentunya live Instagram bareng nih. Wow, Lesti Kejora sangat cantik sekali ya. Namun di sini
Mimin informasikan kepada kalian ya, bahwa Dede Lesti Kejora lagi live Instagram bersama Bang Dery dan Bang Rico. Kenapa ya kok bukan dengan Bang Rizky Billar? Ternyata Bang Rizky Billar ada meeting nih bersama Bapak Ketua MPR ya guys. Dan tengah malam ini dibikin bengek sama Bang Dery dan Lesti Kejora. Di sini terlihat nih Kakak Rizky Billar lagi ada meeting bersama Bapak Ketua MPR, yakni Bambang Susatya ya. Di sini ada analis lar nih yang berkomentar, bismillah semoga dilancarkan. Tak lupa di sini Kakak Rizky Billar ditemani oleh Koko Kris nih para sahabat ya. Dan semoga lancar semuanya nih, bismillah lancar ya, apapun urusannya itu kita berdoa saja semoga semuanya dilancarkan, amin. Dan Mimin juga kepo nih, ada apakah gerangan Kakak Rizky Billar menemui Ketua MPR ya, yakni Bapak Bambang Susatyo. Benar-benar membuat teka-teki yang membuat kita penasaran ya. Dan di sini terlihat perbincangan antara Bapak Ketua MPR bersama Kakak Rizky Billar. Duh, bikin kepo aja nih ya. Dan kita tunggu saja semoga apa yang dibicarakan oleh Rizky Billar bersama Bapak Ketua MPR, semoga ada kabar bahagia ya. Dan Masya Allah nih, pantas saja nih Dedek katanya langsung ngebirit-birit kabur dari live Instagramnya nih. Calon suami dah pulang katanya nih, siap-siap ya, mau cuap-cuap manja, mau isi absen dulu katanya nih, cerita-cerita menjelang bobo. Ih, so sweet banget ya. Di sini udah selesai guys meeting bersama Bapak Ketua MPR-nya nih. Dan katanya ada bocoran nih, Kakak Rizky Billar bersama Koko Kris meetingnya bersama Bapak Ketua MPR sampai subuh nih guys. Wow, benar-benar ya. Ini suatu meeting spesial nih bersama Bapak Ketua MPR ya. Kira-kira ada apa ya? Tentunya kita berharap yang terbaik. Dan doakan selalu ya Rizky Billar dan Lesti Kejora selalu diberikan kelancaran dalam menuju halal. Amin ya robbal alamin. Untuk itu tetap stay tune di channel ini ya guys, karena bakalan ada cidukan manja dan vitamin dari Leslar selanjutnya. Dan bagi kalian yang menyukai video Mimin, jangan lupa ya untuk selalu berkomentar positif di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.